Serbu diskon hanya di MotionPay. Makanya gitu ya, Bu. Aduh, hati-hati, Bu. Aduh, tanjakan ini. Bu. Ya, berat banget ya, Bu, ya ini ya. Rumahnya sebelah mana, Bu? Tuh, di depan. Ini rumah Ibu? Iya. Biasa taruh sepeda di sini? Iya, di sini. Emang nggak takut di ini, Bu, diambil orang? Enggak. Bu, itu nggak takut? Nggak takut merosot? Ini kan pasir semua, Bu. Enggak bakalan. Oh, sayang deg-degan liatnya ya. Nah, pasir depan rumahnya. Jadi ini rumah Ibu. Iya, ini rumah saya. Ya Allah, Bu. Ini mana tanah semua gini? Iya, tanah semua. Ibu kenapa tiba-tiba nangis? Sedih aja. Sedih aja kenapa sedihnya? Coba cerita sama saya. Itu sedih aja kekayaan kayak gini. Kadang makan, kita kadang enggak. Sedih kan? Dengan keadaan hidup Ibu. Iya. Apalagi setelah lihat rumah ya, Bu. Ibu udah berapa lama tinggal di sini? Udah lama sih. Ya Allah. Ini belum pernah diperbaikin, Bu. Belum, boro-boro mau perbaikin ini buat makan aja susah. Bentar, Bu. Ini dia penyangganya itu cuma pakai bambu. Iya, kayak gitu. Penyangganya kayak gitu. Gak bambu ada aja. Iya. Bambu-bambunya juga udah pada kropos-kropos nih. Paling kaget sih waktu ngeliat teras yang harusnya tempat buat santai-santai di sini ya, Bu ya. Iya. Tapi masih beralaskan tanah. Apalagi Ibu kan bilang masih punya anak yang kecil tuh. Iya, yang kecil. Berarti sering main-main di sini ya, Bu? Iya, anak di Ibu yang kecil. Iya, di tanah di sini mainnya. Bu, pegang. Ini pintu depan? Iya. Ini kok bolong? Iya, kayak gitu emang. Loh, ini nggak ada kunci, Bu? Nggak ada kunci-kunci. Nggak ada kunci-kunci? Iya. Ampun. Gitu doang. Masuk, Mbak. Oh iya. Saya permisi ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dipisah-pisahin. Iya. Ini yang gede. Yang kecil-kecil dipisahin. Bedanya lumayan, ya. Oh, ada duit, loh. Nemu duit, nih. Siapa tuh? Nggak tahu, dia ada di bawah situ. Ini kalau biasa nemu duit gini gimana nih, Ki? Ke bosin aja kalau di kota ada yang nyari. Oh, kasih ke bos aja nih. Kamu nggak mau ambil aja? Enggak. Ya udah nih, kasih ke bos aja deh. Kenapa, Ki? Ini bang, siapa bos? Oh, di mana ini? Di situ. Di sela-sela kelapa tadi. Bang, saya yang nemuin tadi 50 tuh. Mungkin yang belanja kali. Iya, makanya. Ya udah ini ntar uang ditaruh aja di sini, takut ada yang nyari. Ya. Ini kamu kan dia udah sore. Ya, mau pulang. Oh, ya udah. Ini udah sore. Ini buat kamu, gaji kamu ya. Ya. Hari ini ya. Udah lo mau pulang aja. Makasih ya, Bang. Iya. Ki. Ini pulang nih. Iya. Bisa kok pulang naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Jauh dari sini. Lumayan sih. Oke. Saya bawa motor nih, tapi enggak apa-apa deh. Saya mau jalan kaki aja bareng sama kamu ya. Kita masuk kampung-kampung kan? Hmm. Oke. Bang, saya nitip motor bentar boleh ya? Ntar saya ambil ya. Makasih ya, Bang ya. Iya. Oke. Lihat mana? Udah. Sana. Bu, ini kenapa tanah semua? Iya, emang tanah semua. Terus kalau misalnya mau duduk-duduk atau cuma lewat-lewat doang gitu? Iya, lewat-lewat. Duduk, pakai tikar. Pakai tikar, ya Allah. Terus ini kenapa dilapisin sama karung gini, Bu? Pada bolong. Oh, pada bolong. Iya. Bu, ibu kenapa kok naruh-naruh baju di sini? Nggak punya lemari. Punya lemari? Iya, boro-boro buat beli lemari, buat makan aja susah. Ini sebagian ditaruh di sini, iya. Sebagian juga ada yang digantung kayak gini. Iya, ya, digantung kayak gini, karena nggak ada lemarinya. Jadi mau nggak mau. Iya. Dan
ini apa ya Bu ya, maksudnya kan ini tanah semua nih. Iya. Apalagi kan Ibu nggak punya plafon, itu juga bolong tuh. Ya Allah, iya, bolongnya pada besar. Bolong. Pada bolong semua. Iya, bolong-bolong semua. Ini pintu masuk juga bolong. Nggak takut bajunya kena debu gitu? Nggak, mau diapain lagi karena nggak punya remari. Udah digantung aja. Sedih lah. Orang-orang mau pada ini mah kayak gini. Ibu sering lihat rumah tetangga. Iya, kata anak saya, "Ma, kapan kayak orang-orang? Kita berdoa aja, Nak." Kata ibu kayak gitu. Kamar ya? Iya. Oh, ini kamar ibu. Oh, kamar ibu sama bapak. Mm. Oh, ini juga ada baju-baju yang digantung ya, Bu? Iya. Waduh, Bu, bentar, Bu. Ini obat nyamuk? Iya, pakai obat nyamuk. Nggak sesek, Bu, pakai obat nyamuk? Enggak lah, karena banyak nyamuk banget. Okay. Kalau di ini nggak ada gitu. Dan juga ini sekelilingnya dilapisin sama karung ya, Bu? Iya. Semuanya ini? Iya, semuanya sampai ke sono. Ibu, berarti ini yang empuk-empuk ini tuh kasur? Iya, kasur. Oh iya, kasur. Ada apa? Aduh. Iya, kenapa kepala? Maaf ya. Maaf ya, sakit ya. Gak apa-apa. Kaget tadi ada kelabang. Gimana? Kelabang! Oke, ke depan lu sekarang. Yaudah. Aduh, maafin ya, Bu ya. Ya, gak apa-apa. Saya jadi berantakin baju-bajunya ini, ya Allah. Ya udah, gak apa-apa. Aduh, kaget ada kelabang barusan. Gitu. Nah, ini kamar siapa nih, Bu? Kamar anak saya. Oh iya, Ibu kan punya anak dua ya? Permisi ya, Bu. Iya. Ibu iya. Kan cerita ke saya punya anak itu dua. Iya. Umur 12 sama 6. Iya. Kan nggak ada bayi berarti? Ya nggak ada. Yang 6 tahun ini karena nggak punya permainan, jadi saya bikinin kayak gini aja. Ya Allah, Ibu nggak punya mainan dia. Boro-boro mau beli mainan, kadang makan, kadang enggak. Kadang makan, kadang enggak? Iya. Anak Ibu? Iya, semuanya, satu keluarga. Ya, saya pikir Ibu bikin gini karena ada anak Ibu yang masih bayi. Enggak ada. Jadi ini untuk dia? Iya. Kalau dia pengen jajan, pengen mainan, udah ini aja di gini-giniin. Ayun-ayun sama saya. Tapi pernah gak sih, Bu, anak Ibu, terutama yang umur 6 tahun, dia teman-temannya punya mainan, dia pengen punya juga? Dia pengen, dia ngomong, "Mak, beliin kayak gitu, ya ntar kalau kita punya rezeki." Gak kayak gitu, boro-boro, Nak, buat beli mainan, buat makan aja susah. Bu, ini meja biasa digunain buat apaan? Ya buat nasi kalau ada mah. Kalau ada? Suka nggak ada nasi? Nggak ada. Aduh. Iya, kayak gitu. Ya Allah, ini bambunya pendek banget, Bu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu ya, Bu. Ya, paku lagi. Hah? Paku?
Ih. Ini gue keluarin dulu deh. Iya, iya, ini bahaya, bahaya, bahaya. Ah, keluarin dulu deh, Man. Paku semua. Pantesan itu pusanggaan buat yang di sini. Iya. Ya Allah, aduh. Ini lumayan banget nih kepentok nih. Sakit ya? Kepentok bambu. Iya, Bu. Aduh, lumayan kena banget. Ah, kena langsung sini. Untung gak ada paku ya sebelah-sebelah iya. Sini. Aduh, kalau ada saya gak bisa bayangin deh. Aduh, sakit banget. Maaf ya, Mbak ya. Iya, Ibu. Jadinya. Yes. Tadi kepala, sekarang kaki. Iya, gak apa-apa ya, Bu. Gak apa-apa. Kan saya gak tahu juga, Bu. Ya iya. Kan? Iya.